Aksi pencurian bunga jenis aglonema di Kabupaten Jember, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Dari hasil pemeriksaan, polisi menduga kuat pelaku adalah tetangga korban. Dari rekaman kamera pengawas ini terlihat jelas pelaku mengambil bunga secara leluasa di sebuah kios bunga di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Pemilik kios bunga, Enik Sulastin, mengaku sudah 9 kali kehilangan bunga dengan berbagai jenis seperti bunga keladi, wijaya kusuma, dan bunga aglonema dengan total kerugian 3 juta lebih. Sebelum beraksi, pelaku diketahui beberapa kali mendatangi kios korban dengan berpura-pura sebagai pembeli. Kehilangan untuk pertama kali keladi, ketika itu saya biarkan. 2 hari sekali hilang lagi, kemudian 2 hari sekali hilang lagi karena saya sudah capek. Ada 9 bunga yang hilang, akhirnya saya pasang CCTV. Pasang CCTV siang hari, habis maghrib, jam 18.10 itu diambil lagi. Itu yang terekam satu itu. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, yakni Sodik, warga Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari. Ia ternyata masih tetangga korban. Pelaku mengaku nekat mengambil bunga karena suka dengan keindahannya. Jadi modus pencuriannya menggunakan mobil Avanza, ya, malam hari, ya, sekitar pukul 18.10 WIB, kemudian mengambil dan dimasukkan mobil. Pemeriksaan sudah berapa kali? Pengakuannya cuma satu, ya. Ya mungkin karena suka dengan bunga, ya karena dia tidak jual beli tapi ada di rumahnya juga ada bunga. Polisi terus mengembangkan kasus ini karena diduga kerap kali beraksi di berbagai tempat. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.